Mesir lebah ngelarapkan PPKM level tilu te ngarobah rancang ngarekepan aturan lebah ngurangan potensi sumebarna COVID-19 di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mahing karyaan peting bagantina tahun secara massal kawas konvoy turta ngawatesanan jumlah nu ngagegekan tempat wisata maksimal 75%. Nalika diwawancara satu tas rapat Komite Penanganan COVID-19 di Gedung Sate Kota Bandung poe Salasa paso sore 7 Desember 2020 hiji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun ketak pemerintah puseur anu ngabulaikeun PPKM level 3 moal ngarobah rarancang ngarekepan aturan lebah ngurangan potensi sumebarna COVID-19 di Jawa Barat. Dirina mahing karyaan peting bagantina taun secara publik turta massal. Konvoy tepika ngawatesanan jumlah anu ngagegekan tempat wisata maksimal 75% bari ngawajibkeun screening peduli lindungi di gerbang asup tur kaluar. Ridwan Kamil nandeskeun bakal nibanan sanksi ka tempat wisata anu henteu ngalakonan proses screening peduli lindungi. Tempat-tempat wisata dibatasi maksimal 75% maaf, dengan mewajibkan screening peduli lindungi yang diperlukan. Kami melakukan sampling dan banyak ditemukan peduli lindungi itu jadi formalitas yang tidak dipergunakan. Seolah-olah ada di pintu gerbangnya tapi tidak ada pengecekan. Jadi kami sudah menyiapkan mekanisme sosialisasi dan akan memberikan sanksi penutupan dan sanksi lainnya jika ditemukan bahwa proses screening pada pengunjung terkait peduli lindungi itu tidak dipergunakan semestinya. Samalah ketak ngarekepan aturan ge dilarapkeun di jalur lalu lintas jeung transportasi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana ngeceskin, pihakna bakal nyekat 5 lelewek di antarana tol Cikampek jeung sababaraha lelewek sejena. Eta hal teh dilarapkeun ka sakumna masyarakat anu asup ka Jawa Barat kalawan syarat geus divaksin turta ngalarapkeun protokol kesehatan. Untuk membatasi kerumunan di suatu tempat atau di suatu jalur. Seperti biasa kan kita melakukan penyekatan di wilayah tol Cikampek dan beberapa ruas jalan. Ada 5-6 tempat yang akan melaksanakan penyekatan yang tujuannya membatasi masyarakat yang memang kita harus pastikan masuk ke Jawa Barat ini sudah melalui proses vaksinasi dan standar proses. Ya. Lian tiga itu Jawa Barat nyayagakeun ketak ngungkulan potensi sumebarna varian Omikron ku cara ngahangkeutkeun prak-prakan testing, tracing turta treatment. Di Namprona, Jawa Barat ngokolakeun testing 30.000-an saban poena, meh 3 tikeun batan kawajiban anu dilarapkeun ku pamarentah puseur anu nitih 11.000 sapoe. Budi Hartati, Bandung TV.